Okay, sekarang aku berada dekat Summit USJ untuk program Anifest at Summit 2018. So basically Anifest ni dah tahun keberapa ya? Mungkin dah 2-3 tahun juga kot penganjuran dia. Aku tak tahu sangat. Ha. Tahun lepas aku patut datang tapi aku tak datang. Tahun ni pertama kali aku datang. Basically dia macam bazar Ramadan untuk penggemar komik dan mainan. Ha, lebih kurang macam tu lah. Dekat sini kalau korang tengok ada banyak Hot Wheels. Kalau korang penggemar Hot Wheels, korang kena datang sini. Kalau korang penggemar komik-komik limited edition, masa ni lah korang nak bercakap. Ha, tadi aku dah bercakap, sekarang kau cakap lagi. Dan korang tengok je lah apa lagi lepas ni aku nak tunjuk. Bye. Memang ada kau sebab collecting eh? Tak apalah. Kita akan mulakan acara perasmian Anifest 2018 sebentar lagi. Yang penting ini satu sejarah eh. Sejarah buat saja bukan untuk Anifest, untuk Summit, juga untuk negara. Dan di sini tidak bukan senang kita nak jumpa peminat-peminat Zuna secara terbuka, malah peminat Anifest. Dan kita ada orang-orang kuat daripada Anifest di sini. Lazai, Peace dan juga setiausaha sulitnya di belakang sentiasa mengekori beliau di mana saja beliau berada. Dan kita akan memulakan percara perasmian kita lagi kerana secara bercakap banyak, kerana kita punya moderator mempunyai data plan yang begitu unlimited. Jadi teruskan liputan ini sekarang, Zee. Avlin, kita menjual alat-alat lukisan yang kita import dari Jepun. Ada banyak jenis, ada macam penceluk, ada water brush kan, ada watercolor brush pen. Okay, kenapa kita kena beratur tiba-tiba ni? Sebab kita nak beli komik BM Bob dan dapat sign daripada air. Air? Mana air? Ting, air yang bertopi biru tu. Kalau korang air, untuk orang yang tak kenal air ni, macam mana dia, cuba kenalkan siapa air ni. Air sebenarnya ni kartunis dia zaman 90 something lah. Orang budak 90 tahulah yang baca Ujang, yang tahu Blues. Aku hidup dalam Blues kan? Aku hidup dalam Blues, aku rasa tu inilah air. Kalau ingat cerita Sahak dan Jessica. Ya, yeah, ya Allah, legend. Ya, yeah, sangat legend cerita tu. Hari ni saya datang jual komik lama. Boleh tengok. Ni ada komik daripada kawan saya, penulis dan penerbit. Cerita sikit. Perkenalkan diri. Saya Irwan Hakimi. Saya penulis dan penerbit buku tuah ni. Cerita tuah ni mengisahkan budak umur 15 tahun. Dia dapat super power. Dia dikira lah sebab dia jumpa Chris Samisari, pilih hang tua. Siapa? Berapa harga sejenis? Okey, harga pasaran RM10. Untuk hari ni dengan besok kita buat promotion RM8 satu. Alright. Alright, terima kasih. Okay. Bersama saya sekali lagi di Astro Anifest. Cubaan untuk potong line. Dia buat baik pula. Tak adanya kita beratur kat sini ya. Bukan kat situ. Situ sila bayar. Tapi sini nak sign. Jangan buat potong line ya. Mentang-mentang dia kenal air. Ya, tengok. Dia dah start dah ajak sembang. Teknik. Dia kat sini macam ni nak kata macam. Wah, di sini saya satu lagi. Kejap aku. Forest apa nak sertai. Kejap lagi sama. Saya dengan bersama saya dengan Razi. Macam dua orang je. Aku seorang je hari ni. Tak, terima kasih ada video woman aku.